Mas Ahmad kena semprot Raffi Ahmad saat syuting. Raffi Ahmad dengan tegas menegur sang kembaran Dimas Ahmad. Hal ini dilakukan lantaran ia menganggap jika Dimas tak bisa fokus saat syuting dengan dirinya dan juga Nagita. Kekesalan Raffi sudah dimulai sejak mereka akan berangkat ke lokasi syuting. Sementara ia dan Gigi sudah standby, namun Dimas masih juga tak menunjukkan batang hidungnya. Setelah sampai, Dimas pun langsung disemprot Raffi dan Gigi. Baru saja berusaha menjelaskan, namun Raffi sudah meminta Dimas untuk buru-buru lantaran klien sudah menunggu. Mereka bertiga rencananya akan melakukan syuting untuk keperluan promosi sebuah jaket. Baru saja dimulai, Dimas sudah tidak bisa menjelaskan dengan baik. Ia mengatakan jika jaket yang dikenakannya saat itu sudah bisa didapatkan, padahal jaket tersebut belum dirilis. Lagi gak konsentrasi, cut. Ini gak konsentrasi bro, ini belum rilis, ujar Raffi. Rupanya ini hanya awalnya saja. Pada kesempatan berikutnya, ia masih saja melakukan kesalahan. Meski sudah dibantu dengan Gigi, hal ini pun semakin memancing emosi Raffi Ahmad. Lo jangan malu-maluin gue dong, gak enak itu kan sama Mas Syadat yang punya. Maksudnya, ini produk lo kan harus tahu dulu, ini jaket merek terbaru, nanti akan dirilis tanggal sekian, harus profesional. Jangan ada masalah lo dibawa-bawa, gak enak lo, ujar Raffi. Lantaran tak ingin semakin berlarut, Raffi pun memutuskan untuk menyudahi terlebih dahulu. Ia pun memutuskan untuk motoran dulu sebelum melanjutkan syuting lagi. Setelah acara selesai, nampaknya Raffi masih ingin bahas apa yang terjadi tadi. Ia ingin ngobrol serius dengan Dimas. Tak hanya itu, Raffi pun juga meminta agar Gigi turut mengawasi Dimas agar lebih bisa bagus lagi dan kejadian seperti tadi tidak terulang. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari kumparan.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.